Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita, hari aku ke-12 di sini nih. Setelah modif, cuman ini hari terakhir. Hari terakhir kita malam ini harusnya pulang. Setelah siap pasang semua lah. Nanti kita buatkan videonya, review semuanya apa yang dipasang, apa yang dilengkapin. Kok di sini kau? Sana kau bantu. Siap. Pokoknya nanti kita review videonya tersendiri. Cuman di vlog kali ini guys, aku kedatangan tamu spesial sih. Oke, 55. Dua orang. Sama bacot amat. Yang jelas yang pertama Rio Bocor, yang mungkin gak asing lagi di mata teman-teman driver mudanya Toke 55 ya. Nah yang kedua Priska Lady Struk, paling cantiknya Rio Pekanbaru. Rio atau Pekanbaru aja? Pekanbaru. Oh Pekanbaru, karena tuh belum nggak tahu Lady Struk yang lainnya nggak tahu ada di mana ya. Cuman ini baru jumpa Lady Struk Pekanbaru, kebetulan mereka berdua datang. Yang pertama untuk Rio ini sebenarnya kita kenal udah lama guys. Kenal udah lama, kita nggak tahu menahu siapa Rio, siapa Antobolo. Bahkan udah pernah nginap ya di rumah kita ya. Dua kali. Rupa-rupanya kejutannya sebenarnya kita pun tanpa kita sadari rupanya saudara guys. Ya saudara kandung. Setelah siapa kemarin yang ke rumah? Mbah ya? Mbah ke rumah aku 40 tahun gak jumpa sama orang tua Antobolo. Begitu juga sama orang tua Rio, rupanya saudara kandung guys. Ya gak disangka-sangka terakhirnya Antobolo ke Pekanbaru jumpa lagi di sini. Cuman jumpa di sini udah sebagai saudara, bukan sebagai teman lagi guys. Meskin lama udah tahu kan bahwa saudara, baru inilah jumpa lagi. Jadi bukan saudara jauh, memang saudara kandung rupanya. Nah yang kedua kita bahas Priska. Priska ini sebenarnya kita jumpa yang keberapa kali? Kedua kalinya kita jumpa sama Priska. Cuman kegiatannya apa? Salut sih yang jelas, yang pertama aku salut sama cewek hobi di truk. Tapi emang begitu? Iya. Emang hobi di truk. Alasannya apa? Senangnya gitu, hobi di truk, banyak dapat saudara di mana-mana itu. Oke. Banyak saudara di mana-mana. Jadi jarang sih perempuan suka sama truk. Makanya kalau ada perempuan atau cewek masih remaja atau dewasa nih? Dewasa. Ya jangankan remaja lah, dewasa kalau suka sama truk itu suatu kehormatan bagi driver ya. Jadi nggak hanya cowok, nggak hanya bocil atau apalah, ternyata ada juga cewek yang hobinya di truk. Ya satu kehormatan buat para driver Indonesia lah. Buat ladies truk yang ada di Indonesia ya, semuanya semangat selalu untuk berkarya ataupun berkarya lewat konten truk atau yang lainnya. Pokoknya kita jadi saudara dari kamera, dari konten apapun, yang jelas kita jadi saudara. Kenapa sih buat di situ? Kau ganggu orang ngevlog aja. Kok kalau mau ikut ngevlog masuk di sini. Jangan taktek di situ. Oke, lanjut guys. Untuk Priska nih. Priska kegiatan sehari-hari? Belum ada kegiatan. Berarti cuman ya ibaratnya kita nambah saudara aja di kegiatan ini ya. Banyak saudara, banyak teman. Intinya silaturahmi lah. Buat driver dari Jakarta pun bahkan semua mungkin udah dijumpain sama Priska ya. Udah jumpa semua. Sama Mbak Devi bahkan ya. Cuman semalam Mbak Devi chat aku lagi di Minas di sini, jadi kita nggak jumpa. Buat Mbak Devi pokoknya mohon maaf, kemarin ke sini nggak jumpa kita. Untuk Rio? Sekarang udah nyerap atau udah batangan. Tapi kemarin tuh mobilnya sempat dijual yang pertama. Oh, sempat dijual yang pertama ya. Yang oranye ya. Jadi nunggu mobil baru lagi, kita nyerap dulu sementara. Jadi ini driver mudanya Toke 55 ini guys, sekaligus saudara kandungnya Antobolo. Ya. Mungkin teman-teman belum banyak tahu, baru ini kita bahas. Karena kebetulan dia datang sini baru libur ya. Iya, baru libur tadi malam. Channel udah buat ya? Channel udah buat. Channel udah dapat mobil baru ini, kita buat channel. Oke. Kita support aja lah, kita tunggu channelnya Rio. Priska? Priska. Ada channel ya? Kenapa enggak dibuat?
belum sempat. Nanti udah tahu nikmatnya berkonten baru nggak mau kerja yang lain. Iya. Aku aja udah males nyupir sebenarnya. Enakan konten. Karena itu kontennya, jadi kita nggak bisa lepas. Iya. Maunya kita duduk-duduk di rumah ambil goyang-goyang kaki, guys. Tapi kalau duduk-duduk goyang-goyang kita nggak bisa bikin konten. Pokoknya kita tunggu aja konten mereka berdua lah. Nanti kalau mereka udah buat konten, ya kita nanti masuk lagi collab atau apa. Pokoknya kita support semua seluruh kreator Rio lah. Ladies truknya atau driver-driver mudanya. Kok terhitung umur berapa ya? Baru umur 21. 21 masih muda, guys. Yang dibawa bukan truk kecil, truk panjang. Priska umur berapa? 22. 22. Kok tua dia? Hah? Kok tua dia? Hah? Setahun. Setahun enggak masalah kan? Oke, buat teman-teman, kita enggak tahu nih apa yang mau kita bahas lagi. Yang jelas ini hari terakhir Anto Bolo di sini. Mungkin tanggal 19, katanya tanggal 19 ada acara. Bang, kesinilah bang. Gak enak kalau dilihatin di sini bang. Aku mau kenalan juga sama bang semua sini. Biar masuk vlog Anto Bolo sini, semuanya lah sini semuanya. Nah nih, kita ada teman-teman juga. Cuman gak asik kalau dilihat dari, itu abang sini situ lah. Ini abang dari mana bang? Dari Rohulum. Dari? Rohul. Dari Rohul. Iya. Dari Rohul ini? Dari Prawang. Prawang. Rohul sama Prawang beda? Beda. Ini? Dari Kampar om. Dari Kampar. Kampar sini ya? Kabupaten sini ya? Kampar. Ini? Ini sama bang, dari Prawang. Oh Prawang. Ini siapa namanya? Bima. Bima. Satu tim sama Priska. Oke mantap bang. Pokoknya sukses. Priska apa Priska? Aku lupa sih. Karena kita jarang ketemu guys. Pokoknya sukses selalu lah buat teman-teman yang ada di Pekanbaru, khususnya Riau lah, seluruh Indonesia lah. Buat yang berkonten atau apa, semangat terus, konsisten terus. Karena semuanya butuh perjuangan guys. Sama seperti Anto Bolo nyampe di titik ini juga ya, perjuangan sih. Manfaatkan sosmed itu seberguna mungkin lah, sebermanfaat mungkin. Jadi jangan hanya sekedar bermain sosmed tanpa guna gitu. Oke, si bos tuh siap. Kamera dulu si bos tuh. Kapan bos siapnya? Hari ini siap. Besok enak buat apa? Ini udah 12 hari lo di sini. Besok. Ada acara, kalau Dodot nggak ada acara nggak masalah. Aku cuman Dodot itu yang buat masalah di sini tuh Dodot. Oke, untuk teman-teman sementara kita pause dulu. Kita bingung apa yang mau kita bicarakan di sini. Ini suatu kebetulan sih. Ya, inilah waktu senggang lah 12 hari di sini. Sebelumnya ya rame teman-teman datang ke sini, cuman Anto Bolo enggak ada buat vlog ya. Vlognya cuman konten mobil. Oke, buat teman-teman yang mau pesan baju ini ya. Pesan buaya darat. Iklan guys sebentar ya. Langsung ke DM aja IG-nya. Oh iya lupa aku. Buat teman-teman yang mau kelihatan ganteng sama cantik apa yang seperti mereka pakai, boleh juga. Apa nih apa? Yo. Pasukan buaya darat. Pasukan buaya darat yang merasa buaya darat boleh pesan-pesan. Ini ada apanya dia? Ada apanya? Plastiknya modelnya kayak gini. Bungkusnya. Ada stikernya juga ini ya. Oh, satu kaos dapat stiker, guys. Nah, ini dia stikernya. Nah, untuk yang nunggu baju Anto Bolo tapi belum ada ya. Belum rilis. Jadi langsung DM aja IG-nya Rizka Ladies. Apa IG-nya Rizka? Rizka Rabiulsani. Rizka Rabiulsani. Namanya sulit. Nanti di bawah sini lah namanya. Untuk merayunya kayaknya sulit juga loh. Namanya sulit. Hah? Namanya aja udah sulit. Iya. Hanya untuk merayu ya perjuangan. Oke. Okay. Buat Rizka, buat teman-teman ya, sekali lagi terima kasih. Hati-hati. Sukses selalu. Ada pesan-pesannya? Pesannya sukses terus buat Bang Anto Bolo. Oke, okay, amin. Hati-hati di jalan pas berangkat. Oke, okay, siap. Ya, Bang. Yuk. Oke, Kak. Iya, Bang. Ada yang enggak terima, Bang.
Sama-sama. Dia main ya, kan dia. Cukup kan? Ya, makasih. Langsung cabut. Ya. Ah, iya sama Rio. Jangan dilupakan Rio. Rio bocor. Apa itu? Terus gimana? Di mobil. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Mana? Duduk. Oke. Buat teman-teman ya. Ya. Kasih. Ya, makasih sama-sama. Oke. Sukses selalu buat semuanya ya. Oke, siap. Mas, makasih ya. Itu kita bisa. Sudah. Oke, buat teman-teman vlognya untuk vlog kali ini ya, kita jumpa tadi sama Rio Bocor yang saudara kandung bahkan baru berjumpa. Terus kita jumpa ladies truk kan baru Rizka. Oke, selebihnya teman-teman mohon maaf. Kita akhir aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kita review video terakhir di Pekanbaru ini untuk pemasangan apa semua yang dipasang. Oke, thank you.